Hai semua, kembali lagi di YouTube Fadia Kais. Di video kali ini aku mau buat onion ring crispy takaran sendok. Sebelum nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial kamu. Terima kasih. Untuk bahannya, 2 buah bawang bombay. Ini aku udah cuci, kemudian kupas. Lalu kemudian aku potong-potong, jangan terlalu tipis. Kemudian sisihkan. Di sini aku mau bikin adonan basah. Untuk adonan basah, siapkan wadah. Masukkan 1 butir telur. Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. 1 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan lada secukupnya. Kemudian tambahkan penyedap rasa secukupnya. Ini aku aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian untuk adonan keringnya, tambahkan 6 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, lada secukupnya, dan penyedap rasa secukupnya. Karena ini 2 siung bawang bombay, hasilnya juga agak banyak ya. Masukkan bawang bombay yang telah dipotong ke dalam adonan basah, kemudian tempel-tempelkan ke adonan kering. Lakukan sampai habis. Kemudian siapkan minyak untuk menggoreng. Goreng di api sedang. Onion ring siap dihidangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.